Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Kak Uti masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga teman-teman juga masih sehat ya. Oke, di video kali ini kita mau lanjut belajar ngaji. Nah, kemarin kan kita udah belajar tuh huruf hijaiyah. Nah, di video kali ini kita lanjutin ya. Nah, sebelum itu teman-teman harus subscribe, like, dan komen, dan share juga ya sama teman-teman yang lainnya supaya ikut belajar. Oke teman-teman, kemarin kan kita udah belajar huruf hijaiyah tuh. Nih, kali ini kita mau lanjutin gimana kalau kita langsung ke Iqra 2 ya. Kemarin kan udah belajar huruf-hurufnya. Jadi sekarang kita lanjut ke Iqra 2. Di Iqra 2 kita udah belajar menyambung huruf dan cara membacanya. Jadi teman-teman, kemarin kalau huruf hijaiyah satu-satu, sekarang hurufnya digabungin. Nah, dan cara membacanya juga berbeda ya. Oke, sebelum itu teman-teman boleh ambil wudhu. Dan kita mulai dengan ta'awuz ya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari atas. Masih ingat kan hurufnya? Bata. Ketika disambung menjadi bata. Nah, jadi teman-teman, beda ya kalau hurufnya satu-satu sama ketika udah digabungin. Itu kalau udah digabungin, dia hurufnya bersatu. Nah, kita baca, ulangi lagi. Bata. Ketika disambung, bata. 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 Sebelahnya. Bada. 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 Di bawahnya. Taro. 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 Sebelahnya. Tawa. 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 Oke. Lanjut ya, bisa teman-teman ya. Lanjut di bawahnya itu udah disambung semua. Tata. Tata. Tada. Tada. Baro. Baro. Bawa. Bawa. Lanjut di bawahnya. Baba. Baba. Baza. Baza. Lanjut. Taro. Taro. Taza. Taza. Ya, bawahnya. Basa. Basa. Taza. Taza. Beda ya. Za sama za. Kalau yang ini taza. Taza. Lanjut. Sasa. Sasa. Za sa. Za sa. Lanjut di bawahnya itu dipisah ba a. Sebelahnya itu ada 3 huruf ya. Nah, kalau 3 huruf kita belajar juga tetap digabungin 3 hurufnya dan bacanya jangan dipanjang-panjangin ya. Gini, ba-ata, ba-ata. Tetap gitu ya. Langi, ba-a. Pisah. Lanjut digabungin ba-ata, ba-ata. Oke, sebelahnya sama. Ta a. Ta a. Sebelahnya ta a ta. Ta a ta. Oke, bisa ya teman-teman? Kita lanjut di bawahnya. T
Sabah tuh ya. Digabungin Sabah, Sabah, Saro, Saro, Saro. Oke, sebelahnya Baro, Baro, Baro. Nah, sebelahnya Tawa, Tawa, Tawa. Oke, di bawahnya itu nggak disambung ya. Poha, Poha. Jama, Jama. Kana, Kana. Sa-a, Sa-a. Bisa ya teman-teman? Oke, kita ulang dari atas ya. Nanti teman-teman juga harus ikutin. Kita baca dari awal sampai akhir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bata, bata, bata. Ba, da, bada. Na, ta, ro, taro. Ta, wa, tawa. Ta, 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 ta. Saya, ta, ta. Kita lanjut. Tada, baro, bawa, baba, baza, taro, taza, taro, taza, basa, taza, sasa, za, sa, ba, a, ba, a, ta, ta, a, ta, a, ta, sa, ba, sa, ro, ba, ro, ta, wa, po, ha, ja, ma, ka, na, sa, a. Oke, pinter semuanya. Shadaqallahul azim. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita udah belajar menyambung huruf ya hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke latihan kedua di Iqra 2 ini. Semoga teman-teman tetap semangat dan semoga kita sampai membacanya yang lancar ya. Kak Uti juga masih belajar, teman-teman juga belajar. Yang terpenting kita tetap semangat untuk belajar. Semoga nanti kita bisa bertemu di syurganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat. Kak Uti mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share juga ya sama teman-teman yang lainnya. Kak Uti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.